Selamat malam teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Semoga semua sehat-sehat selalu. Amin. Hari ini, malam ini saya menginap di Ryokan Hotel Jepang di Kanagoya bersama Danasang. Tuh. Bagus banget di sini semuanya. Hotel style Jepang, Ryokan. Tuh Ryokannya di sana. Tuh, bagus banget. Ryokannya. Bagus banget. Ini Ryokan Kanagoya. Mari kita ke dalam ya, guys ya. Di luar dingin sekali. Mari kita ke dalam lewat ini. Pintu yang kecil ini. Kita open aja. Cuma segini guys. Kita dingin dulu ya kalau mau ke dalam. Hero itu ya. Aku suka ini. Ini tempat dipakai anime itu loh. Senji Hero. Karena dia ya, namanya ini Onsen. Gajah putih sama gajah biru guys. Ini ke sana ke lobby. Nah ini lobbynya, lobbynya di sini. Kolam ikan, banyak ikan koi kan ya di luar. Besok kita lihat ya, malam jadi nggak bisa lihat. Nah, begini. Ini
contoh contohnya ada atama ukiran tak ada nasangan lagi daruma dan nasano atama unaci kure oki kai rupa aku roiku kata nasano. Saya mau balik ke kamar. Mari ke kamar saya. Lewat sini. Banyak bambu-bambu ini bagus kan? Bagus. Ya. Terus bawahnya ini kayu dan watu, batu-batu. Bagus banget. Kamar saya di nomor 106. Mari lihat dalamnya. Kore nani ka charu? Takai no Sato. Nomor 106. Kita lihat dalamnya. Nih, benar sang nih. Di dalam ini ada apa? Oh, ada bir, ada minuman. Di luar ada tempat berendam juga. Ini ada juga tapi kecil tempat berendamnya. Ada telepon antik. Casino style Japanese hotel. Wah, nani aru desu ka? Okama ga arimasu. Oto-chan, kore nani sukau daro ne? Atakai. Omizu. Buat rebus air kayaknya ini. Terus ini, wah, apa ini merah-merah itu? Kayak di film-film hantu gitu ya. Thank you. Hey, it's good as a mud is. Come on, it's all this, man.